Senin, 9 Oktober 2023. Puluhan perempuan yang tergabung dalam Perempuan Mahardika Sukabumi melakukan aksi audiensi di DPRD Kabupaten Sukabumi, Komplek Perkantoran Jajawai Palabuhan Ratu. Sebelum diterima audiensi, Perempuan Mahardika terlebih dahulu menyampaikan unek-unek melalui orasi di depan gedung DPRD, dengan dilengkapi sejumlah poster yang bertuliskan tuntutan. Kita lanjutin orasinya selanjutnya buat. Dengan mendapat pengawalan dari jajaran kepolisian Polres Sukabumi, TNI, serta unsur terkait, kedatangan belasan perempuan tersebut melakukan orasi dengan membawa poster, megafon, dan peralatan lainnya. Dalam aksinya tersebut, Perempuan Mahardika Sukabumi meminta menuntut sistem kerja kontrak yang dianggap menjerat kaum buruh untuk dihapus. Bayangkan duduk di garmen, mesin jahit depan begini targetnya 1.000 sehari. Kayaknya 3.500. Belum bayar anak sekolah, belum bayar pinjol. Setelah itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, menerima perwakilan dari Perempuan Mahardika untuk mendengarkan tuntutan mereka. Tidak hanya itu, hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Ketenagakerjaan serta Transmigrasi, Kepala Kesbangpol serta unsur terkait lainnya. Lilis Suryati, sebagai koordinator Perempuan Mahardika Kabupaten Sukabumi mengatakan, kedatangannya beserta belasan perempuan untuk mengadukan atau menuntut kepada DPRD, terkait untuk menghapuskan sistem kerja kontrak yang selama ini menjerat, khususnya untuk buruh perempuan. Satu, seperti yang tadi setelah disepakati, tuntutan kita adalah menghapus sistem kerja kontrak. Yang selama ini yang menjerat kerja kontrak itu menunjukkan banyak sekali diskriminasi di kekerasan di tempatnya, pelecehan seksual, dan kekerasan baik itu secara verbal, semua bentuk kekerasan. Jadi dari sistem kerja kontrak itu juga yang membuat kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi apapun yang dilakukan di perusahaan kita harus menurut, karena kita takut putus kontrak. Ya seperti jemputnya yang panjang, lembur tak dibayar, kita nggak bisa bersuara. Jadi benar-benar sistem kontrak pendek ini membungkam buruh perempuan. Mungkin ya lebih terasanya di buruh perempuan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, mengungkapkan inti dari tuntutan yang disuarakan Perempuan Mahardika, mempertanyakan masalah diskriminasi terhadap perempuan, terutama bagi buruh perempuan. Mereka mempertanyakan masalah diskriminasi terhadap perempuan, terutama buruh perempuan, dan alhamdulillah kita sudah terima dengan baik, kita hadirkan juga tadi Kadis Tenaga Kerja dan juga Kesbang ya, untuk masalah legalitas mereka di Sukabumi sudah kita arahkan agar segera mendaftar ke Kesbang. Kemudian masalah yang mereka adukan, kami minta data otentiknya. Ketika mereka mengatakan adanya skorsing, adanya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap perempuan apalagi, kami minta data yang otentik di mana permasalahannya di perusahaan apa terjadi terhadap siapa. Dan kami tadi sudah mengatakan kepada Kadis Naker, jika mana memang datanya sudah ada, kita akan siap langsung ke lapangan untuk berusaha menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Hasilnya Pak? Hasilnya mereka barusan belum membawa datanya, ya, hanya secara global bahwa terjadi isu-isu misalnya masuk kerja menggunakan uang, kontrak kerja yang tidak beraturan, kemudian juga mengenai masalah skorsing di perusahaan. Tapi perusahaan mereka belum membawa data tersebut dan kami mintakan datanya dibawa untuk kemudian kita tindak lanjuti dengan dinas terkait. Dari Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri, melaporkan.